Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya nak berbahas berkenaan dengan butiran 00700 pendidikan guru maktab. Jadi saya nak bangkitkan berkenaan dengan pertukaran 11 kampus IPG kepada institusi bukan latihan perguruan, iaitu 2 kampus Permata, satunya TVET, dan juga 8 lagi ialah College Vocational. Penutupan ini sudah tentu memberikan beberapa implikasi. Antara persoalan saya ialah berapakah pensyarah yang terlibat daripada 11 kampus ini. Yang kedua, kemanakah mereka ini nak ditempatkan? Dan yang ketiga, berapakah kos pengubah suaian kampus ni? Tentu antara apabila penggunaan IPG yang biasa hendak ditukarkan kepada TVET ataupun vocational khususnya memerlukan peralatan-peralatan yang lebih besar dan juga melibatkan kos yang banyak. Jadi persoalan saya, berapakah kos pengubah suaian kampus ini? Dan yang keempatnya, kemanakah kepakaran mereka ini, kerana terdapat di IPG ini terdiri dari kalangan mereka yang pakar di dalam bidang-bidang tertentu, maka di manakah mereka ini untuk ditempatkan? Adakah nak balik ke sekolah biasa ataupun nak pergi ke PPD ataupun ke pejabat di peringkat pusat? Ini persoalan yang ditimbulkan. Begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan soal IPG. Dilaporkan kepada saya ialah yang kita lihat rektor ataupun pengarahnya itu terdiri dari kalangan mereka yang sudah pun lanjut usia, yang kadang-kadangnya nak pencen dah di tempat situ. Sepatutnya letaklah rektor ni terdiri dari kalangan mereka yang berduduk 3 hingga 5 tahun, supaya mereka boleh merancang perancangan-perancangan yang boleh mereka buat sewaktu mereka berada di IPG tersebut. Dan kalau letak yang tempat mereka yang sudah nak transit untuk nak pencen ni, saya rasa dah tepu dah. Dia pun kadang-kadang pun dah tak ada idea untuk bawa perubahan atau perkembangan pendidikan. Dan begitu juga kenaan dengan purata tenaga pensyarah di IPG. Di sana kadang-kadang tidak wujudnya keseimbangan, kerana kebanyakannya terdiri dari kalangan mereka yang sudah berumur 50 tahun. Sepatutnya biar ada satu daripada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sekurang-kurangnya dia mempunyai satu penyusunan yang baik dari segi pelapis untuk pentadbiran dan juga pengalaman. Di sana saya juga nak tanya berkenaan dengan wujud penindasan atau pertindanan antara kursus yang dianjurkan di IPG dekat dengan IPTA dan juga IPTS berkenaan dengan sarjana muda pendidikan ini. Saya juga mencadangkan supaya pihak kementerian dalam soal rektor ini, biarlah IPG terdiri dari kalangan mereka yang mempunyai kelulusan PhD di dalam bidang yang kita tempatkan, kerana zaman hari ini zaman yang orang perlu nilai di segi akademik tadi. Dan begitu juga kampus lama yang mempunyai nilai sejarah perlu dikekalkan. Macam kita tengok UPSI hari ini dah jadi UPSI tapi dah campur dengan perguruan-perguruan lain, sepatutnya UPSI dikekalkan sebagai IPG sebenarnya. Dia mempunyai nilai heritage ataupun nilai sejarah yang lama. Begitu juga pastikan sekurang-kurangnya IPG di setiap negeri itu ada. Saya pun tidak faham, kerana satu-satunya maktab perguruan di Kelantan atau di Kota Baru yang ditutup, sedangkan itu merupakan maktab perguruan satu-satu yang berada di Pantai Timur di Kelantan. Sebagaimana kita tahu, orang Kelantan ni orang cerdik, pasal kes dia makan budu banyak kot. Jadi otak dia cergas. Jadi kita lihat tiba-tiba maktab perguruan ni tidak ada di sana, agak malang lah kepada kita. Dan begitu juga pastikan kualiti guru-guru. Maksudnya di IPG ni kena buat kursus juga. Cikgu-cikgu ni kita tengok kadang-kadang ada juga, tadi sebut oleh Parik Solong mengatakan guru-guru yang muda-muda satu hal lah. Dia kadang-kadang buat tua-tua pun sama juga. Bila dia tua-tua ni dia pun dah tepu, dia mari pejabat pun dah tak ada idea sebagainya. Kadang-kadang kena refresh balik. Mereka ni kena panggil jugalah kursus buat di IPG-IPG yang berada di seluruh negara, supaya ada pembaharuan mereka dari segi PMP dan sebagainya. Saya nak bangkitkan berkenaan dengan
020-600 pembangunan kurikulum. Hari ini kita telah pun diumumkan keluar keputusan UPSR. Kita tahniahlah kepada anak-anak kita. Persoalannya hari ini masih lagi orang duk bincang. Saya pun dapat maklumat dengan kawan saya duduk di kementerian. Mereka pun memikirkan bagaimana di negara kita ni masih lagi duduk memikirkan tentang exam oriented. Dulu sudah ada seperingkat, kita telah ada PBS, penilaian berasaskan sekolah yang telah pun dibuat. Tiba-tiba kita sudah tidak ada kerana ada komplain, kerana mak ayah tengok result jatuh sebagainya. Jadi persoalan dia, baguslah kita tengok result baik ni. Jadi sehinggakan kadang-kadang kita tengok mak ayah pun stres. Hari ni nak tunggu keputusan ni, mak ayah stres. Macam kita dulu lah pernah tunggu anak keputusan kita. Anak relax ya, mak ayah yang stres. Kerana nanti datang pejabat nanti kebetulan pula kadang-kadang ada sengah tu mak ayah cikgu. Sampai dekat sekolah anak-anak orang lain dapat 5A, tiba-tiba anak cikgu ni pula dapat 3A, 2A, jadi terkesan. Jadi persoalan ni ialah, adakah exam oriented ini? Kerana kita lihat yang cerdik tu cerdik, yang kurangnya agak ketinggalan. Apabila exam oriented ni, akhirnya kita melahirkan orang yang hanya boleh menghafal semata-mata. Kadang-kadang mereka ni tepu. Sebab tu setengahnya mereka pula apabila mereka dilantik menjadi pemimpin dan sebagainya, mereka otak mereka walaupun dapat result baik, dapat keputusan baik, dari segi kepimpinan tidak ada. Dari segi soft skillnya, dari segi komunikasinya agak kurang. Dari segi akademik baik. Apakah kita nak lahirkan manusia yang seperti begini? Sebab itu saya mengharapkan supaya perkara ini difikirkan oleh pihak kementerian. Hatta kadang-kadang sampai kepada pendidikan peringkat awal. Ini saya rasa sudah pun kita tengok sudah tersasar. Pendidikan awal seperti mana pendidikan prasekolah. Budak 5-6 tahun, kita sudah pun diasak dengan soal exam oriented. Sedangkan waktu ini sepatutnya mereka hanyalah boleh melibatkan soal untuk bersosialisasi, untuk menghormati, ada etika, ada moral, ada akhlak, menghormati mak bapak, menghormati cikgu, menghormati orang tua, dan juga menghormati rakan-rakan yang lain. Benda ni benda yang sudah kita tidak tekankan. Sebaliknya tekannya ialah soal berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan grade ataupun keputusan yang nak kita dapat. Maka hari ini kita boleh tengoklah apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar kita hari ini, walaupun kita tengok ada kecerdikan sebagainya, tetapi mengalami masalah moral yang begitu begitu berat. Mungkin timbul persoalan berkenaan macam mana kita nak pula untuk nak ambil pelajar-pelajar ni, nak saringkan untuk masuk ke MRSM, untuk ke sekolah asrama penuh. Mungkin ada masalah sebagainya. Mekanisme ni kena fikirkan. Mungkin kita boleh membuat satu peperiksaan untuk ketika nak masuk itu bukan bergantung kepada semata-mata dengan akademik diperolehi melalui PSR sebagainya, tapi biarlah merekanya terdiri dari kalangan orang yang mempunyai kelayakan, dan mereka juga boleh menjadi orang yang sentiasa boleh berhadapan dengan hal ini. Walau bagaimanapun kita tahu untuk membuat PBS ni bagaimana negara-negara baru, negara-negara maju, pendidikan mereka, saya pun tak tahu mungkin pasal yang selalu dibuatnya kita konsultan kita adalah daripada negara maju. Tapi kenapa benda ni tidak dibuat di Malaysia? Kerana kita lihat di negara-negara seperti mana UK sebagainya. Apabila buat penilaian berasaskan sekolah ni, dia ada di sana penolong guru ataupun pembantu guru. Pembantu guru ni dia akan menyediakan PMP. Dia akan menyediakan dia key in data. Dia akan buat kerja kerenian. Man cikgu dimasuk ni dalam konteks hanyalah untuk nak memberikan tentang pendidikan dan juga menaikkan syaksiah diri anak-anak tadi. Yang seterusnya ialah kenaan dengan 060-300 penyelenggaraan institusi pendidikan KPM. Saya nak menyentuh bagaimana ada satu macam Sungai Petani pernah sebut semalam berkenaan dengan di tempat saya juga ada satu blok, bukan satu blok, satu kawasan perumahan cikgu yang sudah pun saya ingat hampir 15 tahun dah tak digunakan. Hari ini habis perabot, geng-geng Mak Pit ambil semua. Perabot habis, wiring semua habis, dia orang angkat semua. Sedangkan ini satu kerugian. Saya anggarkan mungkin kalau kita bayangkan tengok dia dekat, kalau dekat 100 unit
menjangka sampai beratus juta wang kerajaan buat. Persoalan saya ialah apabila nak buat benda ni, biarlah kerajaan melihat dasar keperluan setempat yang dikendaki oleh guru-guru yang nak berada di situ. Yang akhir sekali saya nak tanya berkenaan sekolah rendah Kampung Jelapang yang dekat dengan Simpang yang sudah terbengkalai lama dan tidak didirikan. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Ya, terbrau.